Balik lagi di welcome back to my channel di Bompuy channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat Bompuy West Black. Guys, kita bahas di kali ini di tahun 2023 gua lagi pakai Honda Vario 125 tahun 2021 guys. Ini second guys, gua beli second guys. Bukan gua sih, ponakan gua lah. Ini baru gua review guys ya. Ini test ride, first impression gua. Yang biasanya pakai motor gede ya, ini pakai motor kecil. Tidak signifikan guys. Ya. Tidak signifikan, masih enak aja sih. Biasa sih kalau Honda Vario itu identik dengan komstirnya guys, menurut gue loh ya. Matic, hampir semua matic lah ya, itu komstirnya kagak enak guys. Ya, jadi agak berat gitu di stangnya. Paling itu aja sih untuk dudukan. Ini gua tinggi 175 lebih lah ya, 177. Ini dengkul gua masih belum ini guys. Ya, enggak mentok lah. Dulu harganya sekitar kalau enggak salah ya 20 jutaan lah ya. Sekarang di tahun 2023 ini berkurangnya cuma sekitar 5 jutaan lah. Ini menurut gua sih oke juga loh ya. Oke-nya kenapa? Ya sekitar 18 juta lah ya bekasnya. Ini masih stabil, tapi kalau mau semakin lama semakin oke, semakin harganya semakin stabil gitu, itu Vario facelift yang pertama guys ya. Yang baru ubahan yang pertama itu menurut gua dia bakalan naik guys. Kalau yang ini mau yang udah keberapa lah, ini versi yang kayak gini main rame guys. Ini jam berapa ya, sekitar jam 9-an lah kita test ride Honda Vario. Untuk kalian yang mencari motor-motor bekas ya kan, ini patut direkomendasikan lah menurut gua. Irit loh guys, ini irit, motor irit loh. Tahu gua loh ya, ini motor irit dari Honda Vario 125 dan buat dimodif-modif juga oke guys. Tuh ya, kalau buat anak-anak muda cocok lah, ya kan? Menurut gua buat kalian yang buat harian ini menurut gua recommended guys ya. Gua kalau ngomong itu ya, kalau oke ya gua bilang oke, tapi kalau nggak oke ya gua bilang nggak oke gitu. Cuman ya satu kelemahannya ya, stang doang sih guys, berat doang. Mungkin ganti komstir kelar gitu. Kalau kalian tanya sama Vario 125 2023 ya, lebih kerenan 125 yang terbaru lah guys ya enggak. Cuman kalau kalian budgetnya kurang ya, uangnya baru ada sekian gitu, cukup untuk yang Vario 125 second ya, monggo gitu. Oke guys, video kali ini singkat saja ya guys ya. Kita test ride aja. Sorry, gua nggak pakai
sarung tangan, guys. Ya, karena deket, ambil jalan-jalan aja. Gua lagi beli roller, guys, roller buat si Denok mano. Kan, oke. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.